Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dan ketemu lagi dengan Once Borneo. Kali ini kita akan menuju wisata alam deso yang berada di Rasau Jaya. Nah, tentunya teman-teman penasaran kan bagaimana perjalanannya? Ikutin terus ya. Nah, ini jalan yang menuju arah Rasau Jaya. Jalan yang kemarin pernah kita review Jeglongan Sewu sudah mulai diperbaiki ya. Untuk teman-teman yang penasaran jalan dan rutenya menuju alam deso, simak terus perjalanan kami ini ya. Nah, ini kita belok kanan menuju arah untuk jalan di sini memang masih kurang baik ya jalannya. Masih jalan-jalan rusak. Tapi mungkin nggak terlalu panjang ini teman-teman jalan rusaknya. Oke teman-teman, nah di depan sana kita telah nyampe wisata alam deso. Tepatnya di Rasau Jaya. Oke, ini posisinya di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita. Karena hari libur nasional hari Minggu jadi lumayan ramai ya di sini ya. Sekarang kita masuk ke alam deso. Oh, di kiri kanannya ada ini nih, ada ikan. Ada ikan, banyak ikan. Oh, kiri kanannya orang mancing ya, boleh mancing. Boleh mancing, tapi tidak boleh bawa kamera DSLR ataupun mirrorless di sini. Tadi jadi mirrorless kita dititipkan, kita nggak boleh ke sini. Bisanya hanya boleh pakai kamera biasa. Pakai HP. Coba lihat. Nah, teman-teman. Di kiri kanan ini ada kolam pemancingan kayaknya. Jadi kayaknya pengunjung bisa mancing di sini, teman-teman. Banyak ikan. Tuh abang nih mancing. Ada yang dapat dah bang? Besar, aku udah dapat bang. Besar gak? Ada musolanya teman-teman, jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini mau sholat juga bisa ya. Dan ini tempat pesan minuman, kita coba ke sana dulu. Ini ada kayak pendopo ya. Thank you.
Oh, ini ada kayak rumah nih. Kayak rumah. Bagus. Dan ini jenis-jenis makanan dan minuman yang bisa dipesan di sini, teman-teman. Ini salah satu tempat santai ya. Tapi bukan hanya di sini, di sana juga ada, teman-teman. Nah, di sana juga ada tempat bersantai yang bisa untuk beli makanan, teman-teman. Dan ini yang di tepi Sungai Kapuas ya. Tempatnya bagus sekali nih.